perempuan Siti Aisyah binti Ismail. Menyuarakan isi hatinya cinta pada orang tua, ibu bapa saja. Dan dia ingat juga kita bahawa tiap-tiap satu peristiwa yang kujadikan itu ada hikmahnya. Ya, ya. Dan saya jemput pula yang berhormat Senator Haja Khairia binti Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Pertamanya saya terus kepada perbahasan. Pertamanya berkait dengan statistik warga tua 2030 ini. Saya ingin tahu adakah 15% warga tua yang di Malaysia pada tahun 2030 telah mengambil kira tren perkahwinan yang semakin lewat usia pada hari ini. Kerana jika merujuk kepada kajian penduduk dan keluarga Malaysia yang kelima pada 2014, lelaki pada tahun 2004 berusia berkahwin pada usia 28 tahun. Manakala pada tahun 2014 lewat menjadi lebih lewat setahun menjadi 29 tahun. Manakala perempuan pada tahun 2004 berkahwin pada usia 25 tahun, manakala pada tahun 2014 berkahwin pada usia 26 tahun. Jadi saya mohon ingin tahu sekiranya tren lewat kahwin ini berterusan dan tentu sekali apabila lewat berkahwin maka lewat mendapat anak, adakah ini akan mempercepatkan jangkaan negara kita menjadi negara tua? Yang seterusnya berkaitan dengan apa yang telah disebut oleh YB Dr. Noor, iaitu perkhidmatan jagaan kesihatan bergerak. Akta ini memperuntukkan undang-undang bagi mengawal selia premis yang menyediakan kemudahan dan perkhidmatan jagaan warga emas. Bagaimana pula dengan kemudahan dan perkhidmatan jagaan warga emas bergerak daripada rumah ke rumah sama ada secara harian, mingguan, dua mingguan dan bulanan. Dan hari ini perkhidmatan jagaan kesihatan bergerak swasta ini telah pun ada. Kerajaan pun ada, yang swasta pun dah ada. Adakah mereka yang menyediakan perkhidmatan ini dikawal selia oleh mana-mana undang-undang? Dan perkhidmatan penjagaan kesihatan bergerak ini juga mengenakan caj yang agak mahal. Adakah caj yang ditawarkan ini dikawal oleh mana-mana peruntukan? Jika berlaku apa-apa kecuaian ataupun aduan ketidakpuasan hati pelanggan, adakah pelanggan dilindungi oleh mana-mana undang-undang yang khusus? Dan dalam menuju ke arah negara tua, saya menyarankan agar kerajaan menekankan dan memberikan inisiatif pengecualian cukai dan sebagainya kepada individu yang menanggung warga tua yang memerlukan penjagaan khas kesihatan. Berbanding penjagaan kesihatan warga emas di premis-premis seperti premis swasta yang kita bincangkan hari ini, penjagaan kesihatan oleh tenaga-tenaga mahir bergerak ataupun separa mahir adalah lebih memberi keselesaan kepada warga emas agar sentiasa berada bersama dengan keluarga untuk pemulihan warga emas. Ini adalah kerana mereka berada dalam emosi dan suasana yang lebih kondusif kerana masih berada dalam kelompok keluarga. Maka saya kira kerajaan dalam menuju negara tua perlu mengambil inisiatif segera mengawal selia kemudahan bergerak ini agar mampu dinikmati oleh lebih ramai warga emas dan agar anak-anak yang ada pada hari ini memilih perkhidmatan kesihatan bergerak ini berbanding menempatkan ibu bapa yang memerlukan penjagaan kesihatan di rumah-rumah ataupun premis khas dan seolah-olah melepas tangan. Seterusnya, tadi disebut juga oleh sahabat saya berkait dengan charge. Saya mohon untuk mengetahui sama ada kerajaan melalui akta ini, melalui rang undang-undang ini akan turut sama mengawal charge-charge yang akan dikenakan oleh pusat-pusat jagaan kesihatan swasta ini. Perlu ada harga, panduan harga yang ditetapkan agar caj-caj yang dikenakan tidak melampau. Seterusnya berkait dengan permohonan lesen di Seksyen 11, apabila suatu lesen diberikan di bawah akta ini, adakah pihak pemegang lesen juga perlu memohon lesen premis daripada pihak berkuasa tempatan?
Dan adakah terdapat sebarang keperluan khas fizikal bangunan bagi premis yang dilesen di bawah akta ini, terutamanya bagi tujuan keselamatan, lebih-lebih lagi kerana ia melibatkan majoriti penghuni warga emas? Seterusnya, berkait dengan bayaran fee bagi permohonan lesen, adakah terdapat sebarang pengecualian untuk permohonan daripada mana-mana badan bukan kerajaan yang tidak bermotifkan keuntungan? Saya kira elemen pengecualian ini adalah suatu elemen yang sangat perlu sebagai suatu insentif bagi penubuhan pusat-pusat sebegini oleh pertubuhan-pertubuhan amal. Yang ini saya mohon maklumat daripada pihak kerajaan. Adakah sekarang di Malaysia telah pun ada perlindungan insurans usia emas? Adakah kerajaan membuat kajian sama ada perlindungan insurans yang ditawarkan hari ini di Malaysia turut meliputi perlindungan penjagaan kesihatan warga emas? Jika ada, berapakah kos premium sebulan bagi perlindungan insurans umpama ini? Dan seterusnya, yang terakhir, berkait dengan Seksyen 53, kecualian dan peralihan. Selepas akta ini diluluskan, berapa banyakkah premis-premis yang telah berdaftar dengan Pusat Jagaan 1993 yang terlibat dengan tempoh peralihan di Seksyen 53? Dan berapakah jumlah warga emas yang telah ditempatkan di pusat-pusat jagaan ini mengikut kaum? Itu yang terakhir. Sekian, terima kasih. Saya mohon menyokong. Terima kasih.